Goning ngerojong kegiatan pembelajaran tatap muka PTM di Kabupaten Bandung Barat, Polres Cimahi, turta pemerintah Kabupaten Bandung Barat ngokolakeun kegiatan serbuan vaksinasi. Di neta vaksinasi teh polisi antara jemput warga di 10 desa di Kecamatan Padalarang kalawan sasaran 10.000 orang jero sapoe. Tah ieu truk anu dipake mawa warga anu rek divaksin di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Petugas antar jemput warga anu pamatuhanana nenggang di tempat vaksinasi. Eta serbuan vaksin teh salaku tarekah percepatan herd immunity. Polres Cimahi jeung pamarentah Kabupaten Bandung Barat ngokolakeun vaksinasi keur warga timimiti umur 12 tahun minangka pangrojong pikeun dunya atikan. Selasa hiji udagan nana nyaeta pikeun netaharkeun kegiatan pembelajaran tatap muka atau PTM di Kabupaten Bandung Barat. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Doviri anu ngaluuhan eta kegiatan vaksinasi ngarasa reueus ka masyarakat KBB anu tembong sarumanget divaksin turta cara gawe Forkopimda anu sacara gotong royong bisa ngalaksanakeun kegiatan vaksinasi secara hade turikip. Jawa Barat ini kan penduduknya paling besar se-Indonesia, hampir 50 juta. Nah, dari 50 juta itu ya, untuk mencapai herd immunity harus 70%. Jadi harus 37 juta orang yang divaksin. Ya. Oleh karena itu ini perlu percepatan. Karena mumpung sekarang angka Covid juga lagi menurun. Ya. Sehingga nanti untuk memutus mata rantai itu, pemerintah mencanangkan untuk melaksanakan vaksinasi secara masif. Sekolah tatap muka. Terus selain itu? Karena ya takut kena corona juga. Ini berapa lama ada nunggunya sehingga bisa divaksin ini? Sekitar 2 minggu. 2 minggu. Vaksinasi bakal dilakonan jero 2 poe kalawan target 20.000 dosis anu ngaubkeun pelajar ti umur 12 tepi ka 17 tahun sarta masyarakat umum. Ngaliwatan eta vaksinasi massal teh dipiharep bisa ngarojong tarekah ngungkulan virus COVID-19 sangkan herd immunity gancang kahontal turta pembelajaran tatap muka bisa disorang kalawan tumanina. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.